Yo, halo bre. Dugi resmi memperkenalkan model baru smartphone tangguh yang bernama Dugi S110 di pasar global. Hal-hal baru ini ditandai dengan peningkatan daya tahan, dan ketahanan terhadap pengaruh lingkungan yang merugikan. Oleh karena itu, ponsel tangguh ini dapat digunakan baik untuk bekerja dalam kondisi industri, maupun untuk hiking dan sejenisnya. Hal ini sangat cocok menjadi pendamping yang dapat diandalkan untuk penggemar alam luar dan penggemar perjalanan. Nah, berikut adalah harga, spesifikasi lengkap, dan ketersediaan dari Dugi S110 yang telah resmi hadir di pasar global. Dugi S110 hadir dengan layar berjenis IPS LCD seluas 6,58 inci, dengan resolusi Full HD+. Layar tersebut juga dibekali refresh rate tinggi 120Hz, menawarkan representasi 16,7 miliar warna, serta sudah dilapisi dengan kaca Corning Gorilla Glass untuk perlindungan terhadap goresan maupun benturan. Masih di bagian layar, bagian tengah atas layar terdapat sebuah poni bergaya tetesan air, yang menampung kamera selfie beresolusi 32 megapiksel dengan sensor Sony IMX616. Smartphone ini juga memiliki layar sentuh tambahan seluas 1,09 inci di bagian belakang di samping unit kamera, yang dapat Anda gunakan untuk menampilkan berbagai informasi, seperti level baterai, atau menggunakannya sebagai kompas. Kamera utama Dugi S110 mencakup kamera utama dengan sensor Sony IMX766 beresolusi 50 megapiksel, kamera night vision 24 megapiksel, dan lensa sudut lebar 16 megapiksel dengan bidang pandang 130 derajat. Untuk dapur pacunya, Dugi S110 ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G99 yang telah berjalan pada teknologi 6 nanometer dan memiliki clock speed maksimal hingga 2,2 GHz. Chipset yang masih berjalan di jaringan 4G tersebut memiliki RAM berjenis LPDDR4X sebesar 12GB yang dapat divirtualisasikan hingga mencapai total RAM 22GB. Untuk memori penyimpanan sudah menggunakan UFS 2.2 dengan kapasitas 256GB, yang juga dapat diperluas dengan kartu microSD hingga 2TB. Sementara untuk perangkat lunak, ponsel ini telah menjalankan sistem operasi Android 13 original, sehingga akan lebih ringan dibanding dengan sistem Android yang di-custom. Untuk sumber daya, Dugi S110 dibekali baterai berkapasitas jumbo banget 10.800 mAh, yang telah didukung dengan fast charging hingga 66 watt. Karena baterainya besar, jadi jangan berharap bahwa smartphone ini akan tipis seperti smartphone pada umumnya. Sebagai ponsel tangguh untuk luar ruangan, tentu saja Dugi S110 telah dibekali dengan berbagai sertifikat seperti IP68, IP69K, dan MIL-STD810H, sehingga akan tahan terhadap air, tahan debu, dan tahan jatuh. Tidak lupa, ponsel ini juga dibekali dengan fitur NFC, serta sistem keamanan pemindai sidik jari yang ditempatkan bagian samping. Untuk harganya, Dugi S110 akan dibanderol dengan harga $345, atau sekitar 5,2 juta rupiah. Ponsel ini sudah dapat dipesan mulai tanggal 21 sampai tanggal 27 Agustus tahun 2023, di AliExpress, Dugi.mall, dan Amazon. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.